Dari siapapun yang bukan dari elemen matahari untuk tidak diterima. Bisa ditempati gak, kawan? Bisa ditempati? Bisa ditempati? Hari ini masih tidak percaya kepada DPR. Sekali lagi kami sampaikan dengan tegas, kami menolak. Kami mengatakan masih tidak percaya kepada DPR. Tahun 28, kaum muda merumuskan kemerdekaan ini. Mulai dari Jong Java, Jong Jawa Sumatera, Jong Kalimantan, Jong Papua bersatu. Lahirnya Sumpah Pemuda. Pada tahun 98, lahirnya Sumpah Mahasiswa sebagai bentuk mempersatukan kita dengan menjunjung tinggi nilai unsur persatuan. Untuk itu, kita di sini akan tetap berdiri di sini menolak umat Islam sampai betul-betul ditolak. Apakah betul? Setuju kawan-kawan? Setuju! Untuk itu, mari kita berikrar. Sumpah Mahasiswa Indonesia! Sumpah Mahasiswa Indonesia! Kami, mahasiswa-mahasiswi Indonesia, bersumpah! Kami, mahasiswa-mahasiswi Indonesia, bersumpah! Bertanah air satu! Bertanah air satu! Tanah air tanpa penindasan! Tanah air tanpa penindasan! Berbangsa satu! Berbangsa satu! Bangsa yang gandrung akan keadilan! Bangsa yang gandrung akan keadilan! Bahasa yang satu! Bahasa yang satu! Bahasa tanpa kebohongan! Bahasa tanpa kebohongan! Oke, selanjutnya pembacaan musuh Pancasila. Baik, di sini saya akan membacakan musuh Pancasila. Tapi saya di sini, kami, bapak di sini, ada nama saya tertib.
saya akan bertanya. Saya anak petani. Ada yang anak buruh. Ada yang anak pegawai. Kami satu komando, satu tujuan. Melihat pejabat yang menindas rakyat, maka dengan satu kata, maka kita akan lawan. Kita akan apa? Lawan. Kita akan apa? Lawan. Yang keras lagi, sahabat. Lawan. 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 Entah saya tidak tahu apa yang diajarkan, yang dididik pada para aparat-aparat. Nilai-nilai kemanusiaan yang mana, sahabat? Beda dengan mahasiswa. Kami diajarkan tentang kehumanisan. Tentang hewan kehumanisan. Aparat di mana? Di hati atau di kesehatan? Di mana letaknya? Bahwa rakyat dipilihkan akan tetapi pejabat konteknologi. Kawan-kawan semuanya, dari pihak DPR meminta perwakilan untuk masuk. Oleh sebab itu, pastikan bahwa kami keluar ketika kami masuk, perwakilan teman-teman sahabat semua. Pastikan yang masuk itu adalah bagian daripada barisan. Dan pastikan bahwa tidak ada yang hilang. Sepakat! Sepakat! Tidak ada yang terluka. Sepakat! Sepakat! Kita melihat bahwa euforia aksi yang terjadi di kota dan di belahan Indonesia itu merupakan suara rakyat. Jadi harapan kami DPR, kita usut tuntas sampai mana pembacaan Omnibus Law hari ini. Terjadi banyak cacatan, prosedur yang cacat dan waktu yang tergesa-gesa. Kenapa pandemi tidak ditangani secara serius? Malah Omnibus Law yang diurus. Dipantul sendiri. Kalau kita melihat bahwa banyak perizinan-perizinan investor masuk, termasuk toko Indomaret dan kawan-kawan, itu sudah bertebaran di Bantul, kawan-kawan. Mau dipanakan. Pertama, angkringan dan kaki lima yang menjadi sumber ekonomi masyarakat. Betul? Bahwa peraturan daerah Bantul telah menyatakan dan terdata banyak sekali. Oleh sebab itu bagian Omnibus Law ini juga bagian daripada objek kapitalisasi para investor. Sepakat? Tolak Omnibus Law! Tolak Omnibus Law! Maka perusahaan, maka industri-industri yang ada dengan suara orang akan memecat para pekerja tersebut, kawan-kawan. Ini yang harus kita perhatikan, kawan-kawan. Yang mana pada poin selanjutnya, kawan-kawan, perempuan haid tidak menang. Yep.
Yang hari ini Kersorawo mau datang ke rumah kita sekalian, ke rumah panjilan sekalian. Kami terbuka untuk semuanya dan kami siap menjadi bapak kalian semua. Misalnya pada siang hari ini kami welcome. Apa yang akan menjadi aspirasi seperti seyogianya nanti ketika itu tertulis dan sebagainya, kami siap untuk berubah. Sehingga pada siang hari ini silahkan, dan ini adalah rumah panjilan sekalian. Sehingga silahkan apa aja yang ingin diutarakan. Mohon maaf, yang bisa ambil gambar gantian. Kami belum. Pimpinan beserta anggota siap untuk itu. Moga perwakilan siapa? Karena itu Jumatan juga kan ya. Betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih nama saya. Ya. Gantian. Kami dari. Belum. Gantian. Udah ngambil gambar gantian. Mohon maaf. Gantian ya. Mohon maaf. Yuk. Dari aku pacaran. Iya. Kita berdua.